sih tidak mungkin kita akan menerima. Maka hari ini kita diingatkan untuk menghidupkan kembali, menghidupi kembali semangat dasar menjadi lingkungan yang inklusif, supaya kita tidak hanya memikirkan seperti dikatakan oleh Nubro soal sembahyang dan seterusnya, tetapi tanggap terhadap realitas yang ada di lingkungan. Oh, lingkungan ini ternyata banyak pemakai narkoba. Apa yang bisa dilakukan oleh umat Katolik? Lingkungan ini ternyata kita sudah mulai kebanyakan sampah plastik. Apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Katolik? Ini paguyuban Allah tanggap terhadap realitas masyarakat, bukan melulu omong tentang kapan pembagian tugas ini dan itu juga penting, itu juga penting. Tetapi ingat, realitas kita sebagai umat Katolik sungguh harus diurusi, terbuka, tanggap dan terhadap. Itu yang mau kita hidupkan kembali, sehingga kita tidak kehilangan semangat dasar sebagai murid-murid Kristus yang secara teritori ada di lingkungan kita masing-masing.